Sekolah sehari gratis. Cepetan dibentak. Rambal merah. Jangan lupa. Cepetan gratis. Assalamualaikum. Hai. Selamat siang semuanya. Udah pada makan siang belum? Aku hari ini nih mau ngajakin ngobrol-ngobrol sambil masak. Bukan masak sih, sambil goreng. Goreng apa? Ada yang tahu enggak goreng apa? Aduh, panas banget coy. Ada yang tahu enggak aku mau goreng apa? Coba dibacain tuh. Assalamualaikum. Halo. 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 Tuh, pada halo-halo. Halo, dari asalnya di mana? Udah mau makan gigi. Udah makan siang apa? Aku hari ini mau Rafathar sekarang lagi apa? Lagi berkuda. Aku mau gorengin cemilan kesukaannya Rafathar, kesukaan aku. Gorengnya brulee bom. Ya, betul. Sama kesukaannya suami aku. Ini aku udah panasin minyak nih sambil goreng kali ya. Iya. Sambil goreng. Ini brulee bom. Aku hari ini sebenarnya mau bagi-bagi promo nih guys. Siapa mau promo? Siapa yang mau? Ayo. Allahu Akbar Tuhan. Kaget, Beb. Siapa yang mau promo? Jawab, please jawab. Kalau nggak mau, kalau nggak jawab berarti nggak mau. Assalamualaikum. Siapa yang udah pada pernah cobain brulee bom? Siapa yang belum? Goreng brulee. Iya, goreng brulee betul. Harus bentar rapatnya nanti pulang dia makan brulee. Aku orang yang jawab aku. Siapa namanya kamu? Aku nggak bisa baca jauh soalnya. Ini tunggu ya. Kita goreng dulu semuanya nih. Jadi nempel. Jadi kalau goreng brulee bom tuh sebenarnya ada tipsnya ya. Tipsnya adalah minyaknya tuh harus panas banget, tapi kalau aku biasanya dikecilin dulu pas udah panas banget, dikecilin gitu kan? Nah, dan kalau masuk dari freezer harus agak dikeluarin dulu, agak berapa lama. Ada yang belum nyoba katanya. Oh enggak, ini pas banget nih buat kalian yang belum nyoba tapi pengen nyoba, aku mau ngasih promo soalnya. Mau enggak? Mau banget apa mau aja? Sebenernya ini harusnya sampai jam berapa itu? Harusnya dia tuh bener-bener tenggelam. Tapi kalau tenggelam minyaknya banyak banget, minyaknya kurang. Tadi belum beli. Jadi ini emang harus hati-hati karena dia bisa apa? Meledak isinya, Beb. Kan bom. Ya soalnya dia tuh kan namanya juga brulee bom ya. Ada yang coba udah pernah cobain ini juga belum? Ini aku mau goreng ini nih, cheese pocket ini. Satu-satu ya. Goreng. Sebenarnya kalau udah dikeluarin lama tuh sebenarnya enggak perlu digoreng lama-lama ya. Iya enggak sih? Iya. Soalnya udah meleleh. Tapi dia meleleh dan sebenarnya kan di dalamnya tuh udah dimasak. Ya. Jadi dia tuh udah mateng. Cuma tinggal kayak ibaratnya dipanasin gitu kan. Aku udah nyobain kak, lumer banget. Ya kan? Jadi aku mau kasih tau kalau brulee bom ini, all varian ya, brulee bom lagi dan juga cheese pocket, ada diskon 25%. Yeay. Jadi mau pas banget buat kalian misalnya kan kemarin misalnya mau beli, duh mahal gitu misalnya gitu. Mungkin buat tapi aku belum tahu nih rasanya, tapi mahal banget deh gitu misalnya. Yang udah mau meledak aku pinggirin dulu. Bekasi ada nggak? Ada. Bekasi. Kita tuh di mana aja? Jakarta. Pokoknya yang diskon itu Jakarta, Bekasi, Bandung. Jakarta Barat, Bandung. Oh itu dia. Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya. Itu ya. Ada yang mau tanya-tanya? Nanti aku jawab. Penasaran, belum pernah nyobain katanya. Pas banget Beb, kalau mau nyobain tuh sekarang karena lagi diskon. Kalau kemarin kan misalnya ya kadang-kadang kalau misalnya produk yang menurut kalian mahal terus kayak mau nyobain terus kan ngapain gitu kan? Pas banget kalau mau nyobain pas lagi diskon. Gitu, bener gak sih? Betul.
betul. Setuju nggak sih? Setuju. Ini sebenarnya menggorengnya cepet banget, tapi emang dia tuh kan ada, karena ada isinya, dan ini kan frozen food ya, jadi kita harus dikeluarin dulu gitu biar nggak beku, biar nggak beku dan nanti nggak berdeg-berdeg. Jadi kalau dibakar tuh bener-bener lumer banget, panas. Dan jangan lupa ada cabai kesukaan akunya juga. Jakarta Selatan, Kebayoran ya diskon. Semua Jakarta diskon. Semua Jakarta diskon. Tuh. Nining sudah bersabda. Yang Tokped Jakarta Barat diskon juga gak, Kak? Ya, Tokped diskon ya? Diskon. Oke. Yang Jakarta Barat Jakarta diskon. Barat diskon. Apalagi? Aku sambil konsentrasi ini gorengnya takut bedus ya. Oh iya. Udah deh lama tuh. Ya kan, tunggu, tapi ini emang kadang-kadang suka ada yang mau meledak-meledak gini, maksudnya ada mau keluar gitu, tapi karena pun sabar, kecilin aja apinya. Tuh. Sekarang ada yang mau nanya lagi gak? Mau beli kehabisan terus, sekarang udah ada gitu. Sekarang udah ada, sekarang banyak ya? Lagi promo lagi? Banyak lagi. Ini aku langsung buat goreng, apa sih namanya ini? Cheese pocket. Jadi cheese pocket itu ada dua, ada yang isinya keju, ada yang isinya chicken atau bolognese. Ada yang chicken cheese gitu, sama ada yang bolognese. Jadi rasanya itu perpaduan asam-asam bolognese tomat gitu, sama yang ayam, gitu. Daging sama ayam. Jadi sekali lagi ya, tadi ya Jakarta, pokoknya Jakarta, semua Jakarta ya, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan Surabaya. Itu tuh kenapa ke pos? Telepon Lala. Aduh, di itu dulu. Ini ya? Ya. Maaf ya. Maklum. Nah, ini kalau aku tuh biasanya gini. Ini taruh ini di sini. Terus. Ini karena kenapa gue beli piring ini tau gak? Karena gue kepikiran kalau makan dule kan suka dipisah-pisah kan ininya kan. Cabenya ya. Oh, khusus piringnya buat dule. Begitu. Lucu banget. Buat foto produk kan? Benar. Jadi, piringnya kita akan di sini nih, ini. Nah, ini aku pakai ininya, pakai apinya, pakai api kecil. Tadi masih bisa dikirim ke Bandung enggak sih? Bisa, Beh. Ya. Ada di Bandung. Udah ada di Bandung. Kita live juga dari Instagram-nya Brule ya. Iya. Jadi kalau mau nanya-nanya dari situ juga boleh. Ada yang nanya nih, Mama Gigi Rafathar mana? Lagi berku. Ya. Berku udah dia. Kita mau ini panas. Hai Kakak, sini. Gimana kabar keluarga? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Semoga semua yang nonton hari ini lagi pada dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Karena di saat pandemi kayak gini tuh kita tuh kayak butuh makan. Butuh makanan khas. Aku suka yang isi bolognese, mantap betul katanya. Of course, Beb. Nggak ada tandingan. Nih. Ini kalau ini tipsnya jangan langsung dimakan ya. Karena panas banget. Aduh. Ini yang rasa apa ya hari ini aku? Kira-kira ada yang bisa tebak enggak aku lagi goreng rasa apa? Ada yang tahu enggak? Kita bolak-balik dulu. Udah ada yang langsung check out di Tokped. Oh, 25% lumayan loh. Jadi misalnya kayak harganya kan 100.000 ya. Jadi cuma tinggal 75.000 buat kalian nyetok, itu bisa buat kalau di apa? Kalau frozen food ini tuh kan bisa berapa lama ya? Sebulan. Bisa sebulan lama tuh kalau misalnya anak-anaknya pada suka, bisa nyetok lumayan 75.000. Misalnya mau beli 5, 25.000 kali 5 bisa untung berapa tuh? Lumayan bisa buat beli yang lain ya enggak sih? Bekal anak sekolah kan sekarang udah terbiasa. Oh, udah pada mulai sekolah tuh, bisa buat bekal nih, pas banget. Aku
Oh, dia udah mulai ada yang keluar misalnya. Kalau ada bunyi gitu kan? Ada yang rembes. Geng. Ambil golong makan. Kesukaan Mama Gigi brulee apa? Semuanya dong. Tapi kalau akhir-akhir ini aku lebih suka yang mushroom. Tapi ya ini kadang-kadang kalau berubah-ubah juga suka yang ini. Meleli deh. Masih banyak yang belum tahu nih beli di mana, ada di link bio-nya brulee ya? Oh iya, jadi kalau misalnya kalian mau beli bingung di mana, sebenarnya di mana aja ada kan? Ada. Maksudnya bisa pakai di WhatsApp, di Tokped, bisa segala macam bisa. Kalau misalnya kalian bingung, bisa aja langsung cek ke Instagramnya brulee. Nah, di situ bisa ada link-linknya kan? Betul. Tapi diskonnya hanya di Tokopedia. Oh, diskonnya cuma di Tokped. Mbak goreng sambil makan tuh nikmat loh. Masih anget ya? Masih anget. Bumil Mama Gigi sehat-sehat selalu ya. Gak bisa baca gue, maaf ya. Jauh. Jadi ngadain aku makan aja ya. Kak, buka cabang di Padang, udah ada di Padang. Di Padang ada. Siapa yang belum pernah cobain? Cobain mumpung lagi ada diskon. Sebenernya ini cocok banget buat anak sekolah gitu. Cocok ya. Banget. Ya maksudnya kan kalau keju-keju gini pasti anak-anak suka gak sih? Udah jadinya. Mbak Gigi ngidam ya sama brulee bom, brulee cheese ya pocket. Selalu, ini selalu nyetok. Dan kalau ada tamu di rumah tuh pasti harus minta ini deh. Mentang-mentang produk gue gitu kan. Ada gak gitu? Oh jualan di rumah kali ini. Ini pasti kamis. Mau satu lagi bang? Boleh. Jangan dong. Abis ini kan mau makan. Wow, tuh. Pas nih gua mau gorengnya. Tuh. Mau juga ya? Silakan semuanya boleh. Silakan. Jangan lupa kalau makan dicocok pakai keju, pakai kejunya, pakai ini. Kalau sausnya brulee itu emang beda dari yang lain. Cabenya diundang. Terus minumnya harusnya es kopi brulee ya? Ada es kopi susu sebelah sana. Ada. Siapin. Mantap, pasti enak banget tuh katanya. Mantap. Kayak es batu. Kena air. Ya, ambil es batu. Oh, es batu sudah mencair, entar ya. Rika, ambil es batu lagi. Suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Ada gak suaranya? Kalau makan dalam itu kayak makan sup tau. Iya, kayak krim sih. Mushroom. Oh iya suaranya hilang. Hah? Suara gue. Di sini. Masalah coba pencet kan enggak? Ini suaranya. Iya. Coba tes. Tes. Gimana kabar baby R? Baby R. Alhamdulillah. Terlihat dari suaranya hilang. Ada sekarang. Gimana sih suaranya, gimana sih? Aku mau bantu jawab aja dulu nih ya. Gimana sih cara diskonnya? Cara diskonnya ke Tokopedia, terus klik link bannernya. Ada banner di Tokopedia. Itu diklik aja Live Mama Gigi. Sale Mama Gigi. Di sini ada suaranya. Iya, di handphone gue. Di handphone. Diulang ya. Ada suara? Heeh. Baru dia habis telepon kali ya? Oh iya. Habis telepon masuk kak? Tadi mau tanya apa lagi? Yang small pack isi berapa kak? Yang small pack isi 6 yang cheese pocket. Yang 8 ini, ya ini tuh udah.
Wow. Jadi belum suaranya. Aduh, tempatnya. Sebentar. Tempat yang itu tuh indah banget, kan? Jambi ada ga? Jambi belum. Jadi belum, tapi kan kalau nggak salah di beberapa itu ada yang udah just tip banyak ya. Maksudnya betul. Kayak buat ke Sumatera di luar Jawa tuh banyak juga sekarang kalau misalnya. Kali kalau misalnya belinya sekaligus banyak, bilang ke admin pusat kali ya. Iya. Kita bisa dikirim, bener nggak? Betul. Mau beli 100 gitu, atau mau beli berapa gitu kan bisa bisa sebenarnya. Iya, tapi jangan beli satu. Mahal gitu. Iya. Beli 100 gitu. 1000. Beli 1000. Beli 1000. Mama Gigi cantik. Masa sih? Makasih ya. Pahalanya banyak bilang ibu hamil cantik tuh kayaknya. Kenapa biasa? Ini, tuh es batu. Abis makan itu pedes-pedes. Nah, minumnya es kopi, susu kopi. Ada yang bilang mahal, mumpung ada diskon nih ya. Nah, tuh buat kalian misalnya kan, kalau kalian bisa rasain sendiri kalau misalnya udah nyobain, itu tuh ya emang harganya tuh pas gitu sama barangnya gitu kan. Tapi kadang-kadang aku paham juga kalau misalnya orang mau beli tapi kayak masih ragu-ragu kok harganya mungkin mahal gitu. Coba pas lagi diskon biar tahu gitu bahwa memang itu harganya tuh worth the money gitu. Karena kalau lagi nggak diskon kan kita juga suka males ya beli ya kan, bener nggak? Apalagi barang baru kita belum pernah coba gitu, ntar nggak suka lagi atau apa pasti gitu. Maksudnya kalau barang baru tuh kadang-kadang kita pasti punya banyak ketakutan, makanya belinya pas lagi diskon. Lumayan 25% tuh berarti 25.000 ya? Bisa langsung beli berapa varian. Aku tuh selalu bilang ya sama ibu-ibu kalau aku setiap live shopping kalau kalau kalian suaminya misalnya ngerokok ya, terus kayak beli rokok mau tapi beliin makanan nggak mau gitu kan kayak sedih nggak sih? Ya nggak? Kayak hello gitu. Sedangkan rokok tuh satu slot berapa? Berapa 100 ribuan nggak? Bener nggak? Lebih. Terus masa beli makanan nggak mau, beli rokok mau gitu kayak ya Allah. Pokoknya buat yang cowok-cowoknya, suami-suaminya masih pada ngerokok. Sambil juga lihat akun aku di Tokopedia Play. Jangan lupa di follow. Terus nanti malam aku bakal ada diskon up to 99%. Gila enggak? Bener. Harganya kalau aku jualan cuma 1000 berapa separak. Pokoknya buat yang penasaran bisa lihat nanti malam jam berapa ya. Pokoknya lihat aja di IG story gue deh, kayaknya ada. Di 99.000. Kemarin jualan kayak sabun tuh 750 perak gitu. Iya, abis masa nggak menonton deh nanti. Nanti gue jualan. Kalau malam sekarang tiap malam jadi pedagang di toko lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sehat selalu Kak Gigi. Terima kasih. Ini tuh sekarang lagi flash sale ya. Jadi beli sekarang. Kalau kalian beli sekarang dapat diskonnya 25% all varian Brulee Bomb dan juga cheese pocket.
bisa langsung cek. Siapa yang udah berhasil check out? Bukan check out sih, maksudnya bayar gitu. Kadang-kadang cuma masuk-masukin ke dalam keranjang nggak dibayar. Lu ghostingin gue. Ada nggak yang udah check out? Ada nggak yang komen di situ? Coba nih. Pada nanyanya, babynya lahir bulan kapan, Kak? Saya lagi jualan, saya. Nanti doain November atau Desember. Oh, nih udah bayar, tinggal nunggu ojolnya. Wow. Oh, berarti langsung nyampe ya. Apa namanya? Namanya Meniska. Meniska, terima kasih. Yang lain ditunggu nih, masih berapa menit lagi? 20 menit. 20 menit lagi. 20 menitan lagi kalian bisa ditunggu nih flash sale-nya. Belinya di mana, Mama Gigi? Belinya di Tokopedia. Tokopedia. Brulee. Heeh. Kamu enggak bisa baca nih, jauh nih. Cara belinya gimana? Mau dideketin. Cara belinya? Langsung ke Tokopedia. Ya langsung buka aplikasi. Terus beli berapa, 100, 200, ya kan? Dipencet, ketik Brulee gitu. Oh iya, ketik Brulee kan di search kan? Ya. Terus beli berapa? Bayar! Sampai, kalau nggak dibayar ya nggak akan sampai gitu loh sayang. Udah bayar, bagi Gigi lagi menunggu. Siapa namanya? Rohmani Rizky. Terima kasih Rohmani Rizky. Nih kata Holina, aku juga udah bayar pas lagi promo. Makasih Holina. Diskon berapa? 20. 25%. 25% tuh gede loh. Gede. Ya kan? Kayak kalau harganya 100.000, 25% itu berarti kamu bisa beli kopi juga. 20.000-an tuh kan bisa buat beli kopi hari itu. Terus apa bisa beli apa lagi ya? Bisa buat beli makan malam. 20.000. Aku juga udah bayar, Kakak lagi nunggu. Warinda Lumanto. Kalau kalian beli 4 kayak gratis 1 dong, ya kan? Iya, betul. Beli 4 gratis, bisa beli 1 lagi jadi 5. Tuh, harganya sama. Jadi sebenarnya oke banget, dan ini kan apalagi makanannya makanan frozen ya. Jadi maksudnya kalian simpen aja, kalau belum langsung dimakan bisa sampai sebulan. Aku udah bayar juga, Kak, lagi nunggu. Banyak, makasih. Main loh diskon 25% hari gini, halo. Berlaku sampai kapan nih kita? Hari ini. Hari ini yang mau beli, yang lagi enggak tahu nih mau cemilan apa, pas banget nih. Jam-jam menuju tahanan. Jam-jam lapar tapi belum makan malam. Kayak tadi gue abis berenang, makanya gue makannya geragas. Serba salah ya kalau lagi hamil gitu pengen olahraga, tapi kalau abis olahraga tuh gila makannya banyak. Momen-momen apa katanya bagi ini kalau mau masak Brulee bomb atau cheese pocket? Momen every day, every time. Kalau lagi pengen, sebenarnya kan kalau makanan-makanan kayak gini, kalau makanan yang lain misalnya kita harus pesen dulu, harus masak dulu. Kalau frozen food apalagi yang kayak gini, kita misalnya lagi pengen, kalau kita udah stok kita tinggal goreng, gampang. Kalau Rafa atau Rafa terbilang masalah gitu. Ini dia di bawah malu ya. Rapat lagi berkuda. Warninda Lumanto, aku juga udah beli, Kakak. Itu yang udah beli. Tanya dong, belinya berapa banyak? Ada yang beli udah beli berapa banyak nih buat di sesi sale kali ini? Pada beli berapa banyak nih? Iya, pengen banget Brulee-nya tapi mahal banget. Kan lagi diskon. Mumpung lagi diskon, kalau kalian merasa Brulee bomb-nya mahal, diskon. Sekalian komen-komen, kali aja kita mau bikin produk apa lagi sih? Komen. Nanti dibacain komennya. Aku baru pikir sudah pengen pipis lagi. Gue iya. Ketawa pipis. Bersihin pipis. Ya, sejam sekali, terus siapa yang gak mau duduk? Om pindah ke situ sambil duduk. Boleh, ayo. Bukan apa, anget di depan sini gue. Oke, kita pindah dulu ya. Kita pindah gini, nah gini aja nih.
Tuh, banyak kan orangnya? Waduh, ketahuan. Oh, kayak gini aku bisa sambil baca-baca ini. Seger bugar, iyalah. Wah, ada yang beli 3. Aku beli 3. Yang beli 3. Mana Arafi? Apa sih? Siapa mau? Purbalingga, aku udah apply ke Rans Entertainment. Oke. Okay. Apply apa sayang? Kak, follow balik. Kalau aku follow balik, aku gimana dong? Aku tuh bingung nih sebenarnya kalau mau follow balik kan kita kan nggak ini gitu. Jadi aku tuh bingung kadang-kadang kalau yang udah lama kali gitu kan suka udah bingung, bener nggak? Iya kan? Aku perasaan aku aja. Sama dari Kalimantan. Waalaikumsalam. Kayak gini pernah ke Tarakan pernah? Kalau nggak salah ya. Tarakan tuh Lampung ya? Tarakan tuh Kalimantan. Tarakan. Eh salah! Belum pernah! Gak, salah. Itu Kota Bumi. Iya benar. Mama Gigi berapa week? Ini mau 30. Medan bisa pesan di toko padi nggak, Mbak? Enggak. Toko padi. Apa itu toko padi? Toko padi ya maksudnya. Toko padi. Tokonya siapa itu? Lagi pernah nggak ke Medan? Pernah. Terus ke Jogja kok nggak promo Kak Gigi? Ya lagi nggak. Hari ini lagi belum promo. Ah kan promonya ganti-gantian supaya kalian nggak bosen. Mama Gigi pernah ke Kuanyar? Belum. Kemana? Atau Kak Gigi? Salam dari Mama Lamongan. Grup emak katanya lagi pada nonton sekarang. Sayang jangan nonton dong, beli juga dong. Tangerangnya di mana katanya? Tangerangnya di BSD. Tangerangnya di BSD. Tapi kan sebenarnya kan online bisa di mana aja. Gitu. Kita juga mau ada Tokopedia. Oh iya, kita juga mau. Oke, tuh mau ada di SMS. SMS Semarang nomor 1. Oh, nanti membuka di SMS. Tuh. Dari Arvan Cilandang, bagi pernah ke Pasuruan nggak? Nggak, belum pernah. Mana ke, ini kenapa semua nanya di udah pernah belum nih? Udah beli 6. Di Tangerang kopinya lagi habis tuh katanya. Coba yang lain. Coba tadi cek ya. Tadi restock. Di restock sekarang. Tadi siapa yang mau beli tuh? Bener awas ya abis ini nggak beli. PC Authentic. Oh, kamu jualan apa? Hah, Mama Gigi kayak review kayak tag-nya. Ini yang bener aja. Alisnya baru ya? Kebetulan alisnya udah dari lahir, sayang. Kehabisan minuman dong, kakak sedih deh. Tuh, abis. Berarti di mana abis? Di mana yang abis? Tapi emang itu favorit semua orang sih, ya gak sih? Mm. Favorit aku banget. Mungkin gara-gara ini abis. Iya apa kali ya? Kalau beli Singapura. Eh Singapura bisa kasih ngirim? Singapura bisa kirim. Tuh, tapi belinya jangan sebiji ya. Kayak ya halo gitu beli sebiji terus kayak
ngirim ke Singapura gimana? Mahal akhirnya. Kebumen. Hai Kebumen, itu kok kampungnya ini asalnya opa aku. Perawatannya mana, Mbak? Perawatan lagi berkuda. Tapi kan bentar lagi pulang. Ada yang beli lagi nih Mbak Gigi, aku sudah beli Kak Gigi Paradise namanya. Makasih Paradise. Sama udah beli di Brule Tangerang. Udah beli di Brule Tangerang. Wah, Lana thanks, Yohanita. Kesir, kesirep live Mama Gigi, aku langsung beli. Kasih ya. Kesirep. Tunggu, Mama Gigi mau tanya, kalau nikah tanggal 12 bulan 12 ada gratis ongkirnya enggak ya? Bingung nih gue. Eh, tapi kan bisa juga ya kalau misalnya mau buat acara gitu kan? Bisa, bisa ya. Pakai dong, pakai Brule. Jadi buat ada kalian ada event package. Tuh ada event package. Jadi buat kalian tuh bisa aja langsung cek di Instagramnya. Ada coffee break, a package. Pokoknya pakai langsung aja. Bule. Ada yang nanya tuh untuk di Malaysia. Bisa gak? Ah, belum pernah nyoba. Doain ya. Bisa ya, kita coba segera kali. Bisa kali, yuk. Mama Gigi kapan ke Jogja? Nah, kayaknya pengen sih udah lama juga ke Jogja. Mama Gigi cantik banget. Oh, Masya Allah, kamu juga cantik. Salam dari Brunei. Hai Brunei. Dengan lagi selesai ya? Diskonnya. Iya, itu selesai. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Sragen, Jawa Tengah. Gimana? Namanya Sragen. Mama Gigi tip, Mama Gigi. Tips bibirnya bisa merah, Cina. Pakai lipstick aja. Pakai lipstick aja. Tibor Lesti. Mama Gigi pakai lipstick apa? Banyak. Ada yang nanya mau dong jadi resellernya, langsung kontak aja. Ya. Jadi kita ambil apa? Langsung aja kontak. Mama Gigi manis banget. Alhamdulillah. Padahal dana apa? Dana. Ya. Wah, yang siapa sih tuh? Kak, say hi. Apa sih? Ya hilang lagi. Minta iPhone dong Mama Gigi. Alhamdulillah bisa beli sendiri ya. Lampung. Hai Lampung. Oh, you're looking pop deh. Wah, bener-bener nih. Mama Gigi dari dulu mukanya imut-imut. Wah. Asli enggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Enggak amit-amit. Mama Gigi hamil, cowok arahnya emang gitu ya? Enggak tahu. Kayaknya kalau gue butek sih kemarin. Gue juga sih enggak. Enggak. Orang selalu melihatnya kayak gitu kan kita yang ngaca ya. Aku lebih kadang-kadang lebih percaya itu pandangan muka aku sendiri ke dalam kaca. Dahlia. Apa? Apa? Sapa dong. Sekali lagi nih. 25% Brule Bomb Mama Gigi dan juga Brule Bomb Cheese Pocket. Di Jakarta, Jakarta Barat, Tangerang, apalagi tuh? Bekasi. Kamu boleh sini sebentar, Shay? Tadi ada yang nanya, kok ada nganggur Shay gue? Siapa? Katanya gitu. Mau gak? Nih, mau makan gak? Jualan saya lah, apalagi. Mama Gigi, sini mampir ke aku. Temanggung. Oke, Beb. Say hi, lagi diskon nih, pas banget 25% buat Raffi itu suami gue ya? Gitu katanya sih? Iya, iya. Iya asik orangnya. Iya asik orangnya. Gue udah tau suami gila. Lagi sehat, lancar, amin, makasih doanya. Hongkong, hai Hongkong. A'a Raffi, mabar gak katanya? Enggak. Enggak. Sayang kamu sini boleh lo naik loh ini nonton kalau kamu udah muncul. Ya udah sok sana. Mama Gigi doain semoga aku segera dapat momongan. Amin. Jalan-jalan apa sih Mama Gigi pernah dengar kota Pontianak gak? Pernah dong. Kan dulu belajar. Saya Peter pernah ke tempat bagi masa sih? Peter siapa kamu? Ambon. Ya tuh sekali lagi tadi kan sampai lupa. Diskon 25% all varian Brule Bomb dan juga cheese pocket 25% di Tokped gitu. Oke. Okay? Oke, okay, jadi semoga ini infonya
Udah. Oh ya, infonya bermanfaat, yang belum pernah cobain cobain. Cek aja Tokopedia. Cek di Tokopedia, cek di Instagramnya Brule. Ntar banyak banget pokoknya promo-promo bisa kalian follow. Mumpung lagi diskon kalian bisa cobain. Oke? Okay? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang nonton yang udah belanja juga. Dadah. Mau minta ini.